dilaksanakan pada hari Rabu, besok Lusa. Kita sudah menyiapkan personil kurang lebih 35 personil inti yang di dalam, tapi personil pendukungnya nanti kita kerahkan juga. Untuk saat ini situasi Kamtipmas, info yang masuk tidak ada demo apa dan sebagainya. Bisa kita pastikan tetap sesuai schedule berjalan, mudah-mudahan dengan aman dan lancar. Mungkin kita pengamanan dari pagi sampai siang sampai selesai. Penerapannya seperti waktu pelantikan kemarin. Sama seperti waktu pelantikan kemarin. Tapi tidak, personil tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau kemarin hampir 250 yang kita gerakkan karena adanya demo dari rekan-rekan mahasiswa. Kalau sekarang Pak mungkin jumlahnya berapa? Sekarang ya lebih sedikit lah. Karena dia tidak ada kegiatan-kegiatan demo juga yang dilakukan.